the Bukit. Okey, sikit lagi akan sampai ke Simpang Beko. Kita akan masuk ke sempadan Melaka. Harapnya tak ada roadblock. Jalan dia sempit berbukit. Memang nice. Ada pemandangan view tinggi rendah. Memang cantik. Nampak ni. Ada kebun di hadapan, kebun pisang. Ada hutan lantara sikit, kebun durian mana tu. Okey guys, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel kamera Raja VF3i. So kita sedang jalan-jalan. Jalan-jalan nak mengalah ke Melaka. Kita nak pusing Melaka cari kilometer kosong. Untuk orang yang tidak tahu apa itu kilometer kosong, ia adalah merupakan perbualan perkilaan bagi sebuah kilometer jalan raya yang ada di Malaysia. Semua jalan raya yang dikira daripada kilometer beberapa point itu, dia bermula daripada satu titik yang kita panggil sebagai kilometer kosong. Kita macam contoh ni lah, bekuh 2, bekuh 1, macam tu. Kita cari mana bekuh kosong. Macam tu. Kenapa? Kena cari kilometer kosong. Ia adalah satu benda yang unik, yang jarang kita cari, yang jarang kita fahami. Jadi sebagai seorang rider, kita harus memahami selok-belok jalan raya. Bukan sekadar jentera saja, namun kita kena memahami jalan raya yang ada di Malaysia yang menjadi nadi penghubung ekonomi bagi sesebuah penempatan. Alright. Dapat. Mohon tu semua lah. Kilometer kosong. Kita berada di bukan Simpang Beko. Okey, kita beri dia. Kau inline lah. Ya. Tak boleh. Ni lah. Cing. Tak asap dekat bro lagi. Ui, asap flow eh. Okay, alright, so kita on the way menghala ke Durian Tunggal. First 0 km yang akan dicerap daripada misi kali ni. Aku punya ni apa hal ni, tak boleh nak menunjukkan apa benda ni. Okay, so kita teruskan perjalanan menghala ke Durian Tunggal. Hari ni bertiga saja, ada Ponik di hadapan, ada Ijat dan aku. 2 SPAC dan 1 Manly TNT 249S. Kedengaran pula eh. Kita berada di Durian Tunggal kosong.
kilometer kosong yang pertama. So hari ni kita ada tiga jentera saja ya. Ada Atomic dan juga Ben Ali ya. Alright, so ini ride hujung minggu. Kita ride bodoh-bodoh je lah. Kita ride bodoh-bodoh, kita ada ke Melaka saja lah. Kita tinggal kosong, kilometer kosong. Tengok Ponik tengah buat vlog. Yeah, Ijat tengah buat apa Ijat? Vlog. Okay, memandangkan hujan masih lagi berjalan dengan lancar, rimis. So, dia dulu lah dia punya apa ni, bag ni dengan disaluti oleh waterproof cover set. Alright, kita patah balik. Kita akan tukar Justin kosong pula lepas ni. Justin kosong. Kosong kilometernya terletak di roundabout. Apa tu? Hijab pula. Mama jalan.